Saya ke sana kemari berdakwah dengan istri anak. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nahdlatiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya keliling Indonesia hanya bertiga. Istri, anak. Ke Sumatera melalui pelabuhan Merak naik mobil. Dari Merak Bakauni. Ke Makassar, ke Sulawesi, ke Manado, dari Jakarta Surabaya naik feri 35 jam. Mobil muat di atas feri. Dan feri itu bukan milik orang Islam. Feri itu, kapal penyeberangan itu milik semua orang beragama. Semua masyarakat Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kapten kapalnya juga kafirun. Karena pernah saya naik kapal dari Surabaya pergi ke Banjarmasin. 22 jam turun di Banjarmasin. Saya Islam kan kapten kapalnya di atas laut. Dia bilang anak buahnya masinisnya kasih tahu, Cap, itu ada Ustaz Yahya di sini, orang Manado sama dengan Cap. Di mana dia duduk? Dia enggak di ruang tamu, biasa dia cari tempat kopi karena dia merokok. Cari tempat kopi, dicari, coba cari ke sini. Kebetulan kapten kapal ini duda. Dia duda pacaran dengan perempuan orang Banjarmasin. Kebetulan Islam. Sudah beberapa kiai. Yang paling hebat di Banjarmasin sudah berdialog. Tidak mampu Islamkan dia. 5 menit saya bicara, langsung masuk Islam menangis. Coba panggil ke sini, saya mau tanya tentang Islam. Bawalah saya ke atas, ke ruang kapten. Oh ini Pak Ustaz, dari Manado? Iya, sama-sama. Oh saya orang Manado Ustaz. Iya bagus, cocok itu. Ya, kita orang kan ada simbol di Manado. Kita orang semua basudara. Ah, terus sekarang agamanya apa? Saya Kristen Ustaz. Kalau di Manado gemim ya? Iya. Oh berarti kita sama dulu. Dulu saya gemim. Gereja Masehi Injili Minahasa. Ah, dulu saya Protestan, sama dengan Anda. Terus apa yang Anda mau tanyakan? Saya mau tanyakan Ustaz. Ustaz kok bisa masuk Islam? Oh, iya memang saya bukan saya masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Mana ada orang Manado mau masuk Islam? Ah, tidak ada orang Manado masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Bagaimana Ustaz bisa tinggalkan keluarga-keluarga di Manado? Kita ini kan keras. Saya Ustaz mau masuk Islam tapi takut diusir. Ah. Takut diusir ente? Iya. Kira-kira kalau Anda di Manado dan Anda meninggal hari ini, kira-kira Anda sekarang di kapal turun di Banjarmasin, Anda juga meninggal, apa keluarga bisa tolong? Pertama-tama buang pikiran itu, pikirkan tentang bagaimana kalau dalam sekejap dimanapun kalian berada, wa makana lil nafsin antamuta illa bi idnillah kitabah muajala, waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu dulu Anda pegang, jangan dulu bicara perbandingan agamanya. Bicarakan dulu tentang hidup dan mati. Mana ada dalam konsep Kristen seseorang yang mati itu dijamin? Yang menjamin dalam konsep doktrin Kristen, doktrin bukan dogma. Bapak mesti bedakan dogma dan doktrin. Dalam ajaran Kristen, seseorang itu diyakini akan selamat kecuali Yesus akan menyelamatkan. Karena dia juru selamat. Kita enggak pakai juru selamat. Biar selamat belum tentu selamat. Maaf kalau ada nama selamat di masjid. Jadi saya bilang Anda pegang itu, jangan dulu masuk ke konsep teori. Sama dengan Rocky. Rocky kalau mau ingin mendalami Islam, jangan dengan UAS, dengan Yahya Waloni. Ah itu cocok itu, insyaallah 1 jam saya jamin. Jiwai Rocky dalam perspektif antropologi budaya. Jiwai Rocky dalam kompetensi kemampuan Rocky sebagai filsuf. Jiwai Rocky dalam kultur dan budayanya. Dan jiwai Rocky dalam pemikiran yang sering dia katakan bahwa dia adalah seorang yang tidak pernah beragama. Kalau bilang ateis, diakui Islam. Karena ateis tidak pernah menghargai Islam. Nah, kalau sudah tahu persoalan ini, baru kita bicara teologis. Dan Al-Quran jangan pernah kita bandingkan. Karena Al-Quran bukan kita pembanding. Al-Quran adalah yang meluruskan apa yang bengkok-bengkok di dunia ini, baik terhadap kaum mukmin apalagi kepada orang kafir. Makanya saya bilang orang kafir tidak saya benci, sayang melihat mereka sekaya apapun
setinggi apapun jabatan mereka, kalau kafir, antum adalah umpan jahanam. Saya bilang sama beliau, sekarang saya mau tanya satu saja, apa anda masih percaya Yesus itu Tuhan? Dia bilang, saya percaya Yesus itu tetap Tuhan kami. Sama dengan bapak juga dulu percaya kan? Tidak, kalau kami dalam Islam, kami dalam Islam, dalam konsep Islam kami, laqad kafara allazina qalu innallaha masihu maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Loh, dia bilang Yesus kan ada dalam Quran, bukan Yesus, Isa. Anda tidak akan dapat abjad ya di situ. Dimulai dengan huruf Isa Al-Masih. Isa ada dalam Quran, Yesus di kamu, di kitab kamu Kristen, lakum dinukum. Ah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Yesus bisa digambarkan, bisa divisualisasikan. Al-Masih tak bisa antum lukiskan. Nabi Muhammad saja tidak gambarnya. Coba tanya saudara-saudara di kapal ini, ada enggak pegang foto Nabi Muhammad? Ada enggak pegang foto Nabi Muhammad kuda? Ada enggak pegang foto Nabi Muhammad waktu sedang perang dengan istri-istrinya? Enggak pernah terlukiskan, karena di zaman dulu tak ada tukang foto, apalagi di zaman Isa. Foto dari lawan. Saya lihat dompetmu, dompet kapten, pasti ada gambar Yesus. Termasuk saya juga dulu kawan, dulu buka dulu dompet. Buka dompet, begitu dibuka, Allahu Akbar, betul ada gambar Yesus. You know, tahu ini? Belum tahu. Ini adalah artis yang bermain pada film The Passion of the Christ yang dirilis di Yerusalem, orang Yahudi usir. Ada filmnya itu, nanti bapak cari, Penderitaan Kristus, The Passion of the Christ. Itu adalah artis Hollywood, Mick Gavin. Jadi sebenarnya ini di Eropa lain wajahnya, di Indonesia lain lagi. Ini bukan Al-Masih. Al-Masih itu nabi yang paling misterius. Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Al-Masih. Kamu tahu, kamu percaya Yesus itu Tuhan dengan satu doktrin, dia mati demi menebus dosa manusia. Kamu percaya itu? Sekarang tak pertanyaan saya, pernah mati atau tidak? Dia bilang, Tuhan kan tidak mungkinlah mati, Pak. Bagus, berarti masih normal kamu ini. Masih normal, masih enak mau berdialog. Apalagi antum ini kan seorang sarjana, bagus sekali. Antum percaya Yesus itu adalah Tuhan? Ya. Dari mana kau percaya? Apa yang dikatakan oleh pendeta kan? Ini kalau pemimpin. Padahal dia tidak yakin, dia tidak tahu dalam Al-Quran, wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat kami kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu maksudnya pendeta-pendetamu yang membohongi kamu akan masuk neraka. Saya sendiri masuk Islam, takut saya. Wallazina kafaru wa kasabu, pendusta, pembohong. Jadi anda mengatakan Tuhan tidak mati, berarti anda masih normal. Sekarang pertanyaannya, kalau anda percaya Tuhan tidak mati, Yesus pernah mati enggak? Dia diam. Lama dia diam. Kupingnya mulai merah. Manado ini. Apalagi kalau sudah tong apa, dongkrak cap tikus. Ah. Berhenti minum minuman keras. Khamer dalam Islam itu haram. Apalagi kapten kapal bisa tabrak batu di tengah laut. Jangan minum-minum begitu. Di Islam tidak boleh. Kopi boleh. Haram, yang begitu haram, tidak boleh. Tinggalkan yang tidak berguna. La yaghurruna taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil sumamahu jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu mengikuti gaya hidup, style hidup, tipu daya orang-orang kafir. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi alkohol, judi tidak boleh. Pertanyaannya, apa anda masih percaya Yesus itu Tuhan? Dia mati atau tidak? Dia kan mati demi menebus dosa manusia. Saya enggak tanya proses dia mati. Dia pernah mati atau tidak? Yes or not?
Dia bilang iya, Yesus pernah mati. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Tuhan mana yang terikut? Iya juga, bingung saya ya. Nggak usah bingung-bingung, pegang tangan saya. Pegang tangan saya, ucapkan, ucapkan, ikuti saya. Ikuti saya, hari ini antum masuk Islam. Sunat nanti dulu, to the next time. Ini yang paling kafir, paling takut. Rocky mungkin itu juga, Pak Haji. Coba tanya Rocky, pasti dia takut disunat itu. Coba tanya dia, sudahlah Ustaz, dia sudah tahu secara psikologi, saya sudah tahu, dia takut disunat. Tanya, semua orang termasuk para pendeta ingin masuk Islam. Tapi persoalannya, jangan disunat. No guarantee, tidak ada garansi, tetap potong. Karena kalau tidak sunat, antum tak boleh sembahyang. Tidak boleh sholat. Saya pertama kali mau pergi ke masjid, dilarang. Tidak boleh Pak, Bapak sudah syahadat memang, tapi belum potong. Apa itu? Ronghout, kata Belanda. Harus dipotong dulu. Oh, disunat. Ya sudah Kiai, sekarang aja sunat. Tunggu dulu, besok baru menterinya datang. Datang menterinya, ah, sunatnya bukan seperti anak saya, pakai laser. Dijepit dengan bambu, diikat dengan karet di ujung. Dicubit-cubit begini, masih sakit Pak. Sudah mulai hilang. Dipotong, disensor memang, rata digergaji. Nah itu barangkali Rocky tidak berani. Itu Rocky, saya tahu secara psikologi itu yang dia hindari. Dua minggu tak bisa pakai celana, ah, pegang begini. Nah, ini dia. Tidak mudah, mendapatkan tidak mudah. Saya bilang tunggu dulu sunat, antum masuk Islam dulu. Pegang tangan saya. Kita syahadat, saya tidak usah lama-lama, langsung saya syahadatkan. Tidak usah banyak pertanyaan, nanti tanyakan kepada Kiai. Sini tanganmu. Syuting saya bilang, saya syahadatkan di atas kapal. Masuk Islam. Istrinya senang betul di Banjarmasin itu. Terima kasih guru, suami saya, pacar saya sudah masuk, mau ikuti. Dan banyak, ada beberapa juga polisi Pak, Brimob. Yang tadi-tadinya pacaran sama orang Kristen, saya yakinkan perempuan Kristen masuk mengikuti Brimob itu. Tentara di mana-mana, bahkan jenderal berapa orang, mereka mengikuti. Jadi orang ini masuk Islam, dia menangis, dia peluk saya, baru kali ini saya dadanya terlepas. Apa sekarang yang saya buat? Nggak usah takut, sepeser pun gajimu di kapal, kau hidup dengan Islam, antum akan tambah diberkahi. Sedangkan di kapal saja kau kaya, apalagi dalam Islam sekarang. Insya Allah kau bukan cuma kapal, kapal ini, kapal Surabaya, apa namanya, Surabaya masih, antum besok bisa bawa tanker Pertamina. Betul Pak Haji, dibawa, sekarang bawa tanker Pertamina balik papan. Terbukti kata-kata saya, makin maju hidupnya. Amin ya Rabbal. Nah, ini, jadi kalau kita semakin takut, ancaman keluarga selalu ada. Dan paling, ya biasalah, kalau orang masuk Islam itu, goblok, gila. Tidak usah marah, karena yang mengatakan gila adalah orang-orang. Nah, kalau kita marah sama-sama jadi, nah, jadi nggak usah ditanggapi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jiwa merdeka, hidup tenang. Begitu tutup mata, amin. Ya Rabbal Alamin, malaikat akan panggil, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian orang-orang yang sabar. Bagi orang kafir, diserahkan orang kafir itu, inna atatna lil kafirina salasilah wa aklala wa sair, disediakan oleh Allah adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala.